Kegiatan warga di Kompleks Minasopa, Kelurahan Minasopa, Kecamatan Rapocini, Makassar sedikit berbeda pada Kamis sore. Warga yang biasanya sibuk di pagi hingga sore menyempatkan diri berkumpul dan bergotong royong memperindah jalan kompleks dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Secara bersama-sama, ibu-ibu kompleks memasang bendera dan umbul-umbul ke batang bambu yang sebelumnya telah dicat merah putih di sepanjang gang kompleks. Tujuannya untuk memupuk kebersamaan dan semangat kemerdekaan bagi warga. Semangat yang ingin diperlihatkan di terkhusus di sini di Blok AB adalah kebersamaan. Karena bagaimanapun juga dalam rangka menyambut HUT Proklamasi yang ke-74 ini, kebersamaan itu sangat dipentingkan sekali untuk mengukur persaudaraan di antara warga. Karena kalau di kompleks seperti ini, kalau tanpa adanya kerjasama terhadap warga-warga, mungkin sulit kita mau laksanakan yang seperti ini. Ya, semata-mata hanya itu saja. Artinya kita ini kan masalah kebersihan dan keindahan, dan biar artinya lebih semarak gitu. Yang dipasang di sini selain bendera apa-apa saja, Pak? Selain bendera ada umbul-umbul, dan ini yang bentangan di atas ini. Dan dipasang juga lampu hias.